Assalamualaikum korang, selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal wanita persis Siti Sarah muncul di belakang Shuaib, terduduk sebab Shuaib. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada yang support Coco Chi Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama pelawak lelaki Malaysia yang terkenal iaitu Shuaib Sepatu menjadi bualan hangat buat netizen. Apa yang Cik Kiha tahu, timbul spekulasi yang mengatakan ada seorang wanita yang persis mirip Allahyarham Siti Sarah di belakang Shuaib pada ketika itu. Siapa dan apa cerita yang sebenarnya? Jom sama-sama Cik Kiha, kita rungkaikannya. Syahmira Muhammad atau dikenali sebagai Shuaib yang merupakan seorang pelawak yang terkenal. Selain pelawak, Shuaib juga menceburkan diri dalam bidang lakonan, pengacaraan, nyanyian dan juga penyampai radio. Apa yang Cik Kiha pasti, Shuaib merupakan bekas kumpulan Sepah yang telah menjuarai pertandingan Raja Lawak musim 3 pada tahun 2009. Tak lama kemudian, kumpulan baru ditubuhkan iaitu Sepatu yang dianggotai oleh Shuaib bersama Jeb. Shuaib telah mendirikan rumah tangganya bersama arwah Siti Sarah pada tahun 2011 sehingga tahun 2021 dan Alhamdulillah mereka dikurniakan 4 orang anak. So mesti korang tertanya-tanyakan persoalan siapakah sebenar wanita itu. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari inforayat.net mengatakan netizen perasan penonton jelita belakang Shuaib seiras arwah Siti Sarah. Pentas akhir program MSYH menyaksikan anak Allahyarham Mr. Oz iaitu Dewa diangkat sebagai pemenang sekaligus diserap menjadi ahli terbaru kumpulan Sepatu. Selain itu, kemunculan Shuaib selaku juri undangan di round kedua juga seolah-olah mengubati rindu peminat selain rancak bergurau senda dengan Jeb Sepatu. Apa yang Cik Kiha pasti di sebalik kemeriahan rancangan live tersebut, tak semena-mena seorang penonton jelita di belakang Shuaib pula menjadi tumpuan ramai. Setiap kali usahawan dan pelawak itu memberi komen pada para finalis, kelibat wanita berbaju putih berkenaan pasti akan terakam sekali oleh lensa kamera. Paling tak disangka-sangka, netizen sempat menyaksikan MSYH secara live semalam mendakwa lirikan mata Syazana persis isteri Shuaib iaitu Allahyarham Siti Sarah. Apa yang Cik Kiha tahu, walau bagaimanapun peminat setia pasangan selebriti itu berharap agar warga net berhati-hati memberi komen agar tidak membandingkan kedua-duanya. Selesai program tersebut, wanita berkenaan juga sempat bergambar dengan barisan artis yang berada di sana seperti Ramona Zamzam, Datin Lisa Suryani, Abby Yus dan ramai lagi. Semoga perkongsian Cik Kiha kali ini dapat menjawab persoalan tadi ya. Jumpa lagi di lain hari. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Kiha, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.